Kenapa dek? Kok lesu? Oh iya nih Mat, aneh kurang mood nih. Wah bahaya banget tuh. Kenapa ya itu? Karena apabila kita lesu, maka hormon endorfin kita menurun. Dan apabila hormon endorfin kita menurun, tubuh kita dapat dengan mudah terserang penyakit. Kira-kira gimana solusinya ya? Banyak solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan berolahraga, yoga, dan watching. Kalau watching apa ya enaknya? Nah, aneh punya rekomendasi yang bagus banget. Tonton aja video-video yang sangat menarik dan pastinya bermanfaat di channel Toleransi dan Perdamaian. Oh gitu? Iya. Langsung aja yuk kita lihat, tonton bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nama saya Basa Tamil Kagumilang bin Giantara Abu Bakar Siddiq. Kesan saya selama menempuh proses pendidikan di Mahat Al-Zaitun, saya merasa pendidikan yang saya dan teman-teman saya alami bukan hanya sekedar pendidikan di bangku sekolah ataupun pelajaran-pelajaran yang kami dapat di sekolah, tapi kami banyak mendapatkan pelajaran, yakni pelajaran hidup pada khususnya, agar kedepannya kami bisa menjadi ragi bagi masyarakat ataupun lingkungan luar sana, karena kami diajarkan untuk bisa menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Karena sebagaimana yang disampaikan materi irsyad waktu itu, kami harus bisa menjadi pribadi yang memiliki akidah yang kuat, dari mulai rububiyahnya, akar, mulkiyah sebagai batang, uluhiyah dan sebagai buah. Itu harus menjadi sesuatu yang melekat kuat dalam tubuh kita. Tiga prinsip tadi itu diibaratkan sebagai sebuah pohon. Kami banyak belajar bahwa angin yang menerpa pohon itu untuk menguji seberapa kuat pohon itu. Maka kami diajarkan tiga prinsip tadi agar menjadikan kita kuat menjalani kehidupan-kehidupan ini. Dan saya sangat senang bisa mengenal teman-teman saya general, bisa mengenal guru-guru saya yang hebat ya Zaitun, mengenal pemimpin yang hebat Syekh Zaitun, dan perjalanan di sini membuat memiliki saya kesan yang panjang untuk depannya. Banyak perjalanan-perjalanan hidup di sini yang bisa dibilang cukup sulit ya, banyak menantang, tapi saya yakin perjalanan yang sulit itu membuat juga sulit untuk dilupakan nantinya. Jangan lupa untuk seluruh masyarakat toleransi dan perdamaian, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wih, gimana dek? Seru kan nonton video di channel Toleransi dan Perdamaian? Seru banget, Mat, nonton channel di Toleransi dan Perdamaian. Gua terima. Kalau itu boleh tuh, rekomendasiin. Iya benar. Kak Babe, Nia, Cicit, Nia, Eyang, pokoknya ke semuanya dah, ke semua. Nah, oleh karena itu jangan lupa buat kalian untuk klik like, komen, subscribe, and share this video. Salam toleransi dan perdamaian. Merdeka! Merdeka.